Oke, kembali lagi di channel ini. Ini hasilnya nggak putus ya, keterangan di formnya hasil tidak jelas. Paper jam ya, hasil di sininya paper jam. Oke, langsung aja kita tes. Untuk dibuka di dalamnya ada headnya, kita ada ya. Oke, berarti udah oke. Nah, kita langsung aja tes print. Kita colokin powernya biasa. Nah, setelah itu nyalain ya. Setelah nyala, nyala tuh, kita press stop sekali, tekan agak lama. Nah, tes print. Nah, itu kan tes print ya. Kita masukin kertas. Nah, ini kan sobek ya. Gimana caranya sobek? Nah, ini hasilnya nggak jelas juga. Oke, langsung buka aja ke atasin. Nah, ini kan tape-nya juga ini ya. Head-nya dia agak ke ini ya, ke bawah. Nah, kita kendaraan dulu, bongkar. Nah, pinggirin dulu. Nah, karena paper jam dia biasanya kebentuk sini nih, habis ininya ya, ini habis ininya, berarti harus diganti yang baru. Kita ambilin yang baru, dan ini yang baru ya, tuh ini yang baru nih, masih baru ya. Oke, ininya agak kasar, dibersihin dulu. Caranya ini agak kasar ya, ini biasanya hasilnya agak kasar dan hitam. Caranya gimana? Ini kan ganjel ini ya. Ini kan ganjel nih. Kita bisa matiin dulu. Terus nyalain lagi. Setelah ada initialing, langsung power matiin. Nah, secara otomatis ini nggak menghalangi ya. Gitu. Oke. Nah, ini baru dikerok pakai cutter. Nah, ini langsung aja kerok pakai cutter. Halusin ya, supaya halus. Kerok aja ya pakai cutter. Nah, sebelumnya kalau udah halus, tiup aja. Dan ini miller yang baru dipasang, kalau bisa dibersihin ya pakai sikat gigi kayak gini ya, bersihin pakai sikat gigi kayak gini. Ntar kalau udah pasang millernya yang baru, masuk kita pasang ininya. Kalau sudah, baru kita tes ini ya, pakai pita. Nah, pasang pitanya, kita tes print lagi. Kalau kita bisa lihat,
patahnya berapa ya, kita nyalain. Kan tadi hasilnya sobek nih. Oke, langsung aja kita tes screen, hasilnya masih sobek enggak. Nah ini kita masukin kertas baru lagi. Nah udah nggak sobek ya, berarti udah normal. Berarti ganti miller itu, miller gate, dan ini yang bermasalah tinggal patahnya ya, 1 2 3 4 ya, patah 4 ini ya tuh. Karena kalau patah itu seperti ini, patah ya 1 2 3 4 ya, patah 4 ya, berarti ini kerusakannya patah 4 sama ganti miller ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Itu sobek tadi ini ya, ini ininya kurang halus, sama ganti miller ini ya, miller gate ini harus ganti ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Ini hasilnya, ini patahnya ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Oke, berarti ini kerusakannya patah 1 2 3 4, jarum headnya patah 4, dan ganti miller gate ini ya, ganti miller ini, dan ini printernya. Ini udah dites ya. Nah udah dites ya nih. Oke, tes sekali lagi, masukin kertas. Oke ya, mungkin itu patahnya 1 2 3 4, ini tidak sobek ya, tadi sobek ya hasilnya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tadi hasilnya seperti ini ya, tuh sama kasar ini ya nih. Sekarang udah mending, nggak kasar tuh, udah sedang nggak kasar, karena tadi dikerok sama ganti miller gate ya. Nah itu permasalahannya ya, sama ini hasilnya nggak jelas begini ya, hasilnya nggak jelas seperti ini, berarti patah headnya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Ini printernya. Oke, itu aja permasalahan dari printer Tele T5040 ya. Jangan lupa like dan subscribe. Berarti ini headnya ditulis di service untuk head print headnya ya, patah 4 ya. Oke, terima kasih, itu aja permasalahannya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.